Ayam Fashion Week tuh aneh loh kalau kita pikir-pikir. Kok bisa gitu satu daerah tiba-tiba rame banget aja? Dan ramainya bukan cuma jumlah tapi segala kalangan gitu. Anak Citayam ada, Bojonggede, Depok, anak Jaksel, Jaktim ada. Bahkan model-model yang udah fashion show di luar negeri, konten kreator yang followersnya udah jutaan, sampai acara TV nasional juga datang ke sana. Sampai Ridwan Kamil juga datang, sampai Pak Anies juga datang bawa orang bule ke sana. Kok bisa sampai semua orang dan semua kalangan ke sana dan setiap hari rame di situ? Apa jangan-jangan Citayam Fashion Week ini emang dari awal tuh program pemerintah yang tujuannya untuk naikin UMKM-UMKM orang-orang yang dagang di sana dan juga meningkatkan pendapatan brand-brand fashion lokal yang orang beli buat dipakai di sana. Belum lagi pendapatan para pekerja kreatif yang dapat konten atau endorse dari sana. Dan ini kan juga bikin orang jadi terbiasa naik kendaraan umum, terus mempromosikan wilayah, mengurangi angka pengangguran, banyak fungsinya, men. Ini konspirasi nih menurut gue. Ini program negara kayaknya. Dan ini kan bukan cuma di Sudirman doang. Depok udah mulai mau niru, Malang udah ikut juga, Bandung udah ikut juga. Mungkin emang pengen dibikin supaya semua anak muda itu fashion show. Biar nanti ngurang tuh angka tawuran, kriminal, trek-trekan liar, narkoba, pengangguran, ABG galau di Twitter. Mungkin itu niat pemerintah. Dan mungkin itu kenapa di Citayam Fashion Week itu ada bonge dan kurma. Karena kan bonge, kurma, BK, Bung Karno. Nah, gitu kan kebetulan banget. Mungkin itu kenapa banyak banget di sana yang pakai Erigo. Karena kan ada RI dalam Erigo. Erigo gitu, RIGO, ke RIGO, yuk bisa yuk sukseskan program ini. Kan seakan-akan begitu. Mungkin itu kenapa ada janji jiwa di sana. Karena ini kayak janji dari pemerintah untuk memperbaiki jiwa-jiwa rakyatnya gitu. Dan buat lo yang gak sadar, samping janji jiwa di sana tuh langsung ada foto presiden loh di atas gedung. Ini bukan tren, men. Ini revolusi. Ini upaya dari negara untuk membudidayakan SDM, khususnya Gen Z. Dan mungkin bisa membantu ekonomi negara juga, kita gak pernah tahu. Mungkin kalau di setiap kota ada Citayam Fashion Week, mungkin rupiah bisa melambung tinggi. Lo tau slebeo, kata-kata yang sering JJ bilang, asal lo tau ya, sle atau SLE itu di dunia kedokteran tuh dikenal sebagai penyakit seribu wajah. Dan beo itu adalah singkatan resmi dari Board of Economic Warfare. Jadi slebeo itu artinya adalah seribu wajah dari jajaran alat perang ekonomi untuk memperbaiki keuangan negara. Maksud gue, masa ya itu kebetulan sih? Ini pasti terstruktur. Pemerintah sengaja jadiin JJ itu duta nongkrong. Dia tuh di sana sering ngingetin bocah-bocah sana biar nggak buang sampah sembarangan loh. Supaya kelakuan mereka beradab gitu. Mungkin itu untuk merepresentasikan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin kurma diajak karena namanya itu sama kayak buah yang paling melekat dengan agama mayoritas di Indonesia. Untuk merepresentasikan sila pertama. Mungkin Roy nolak beasiswa dari Pak Sandiaga Uno untuk mencerminkan sila kelima. Ya keadilan sosial gitu. Mungkin dia nggak mau sekolah gratis ketika masih banyak anak sekolah yang harus bayar. Dan mungkin Buangnya bilang bahwa mereka akan pindah ke daerah PIK itu untuk menunjukkan kekompakan mereka, kemusyawarahan mereka untuk merepresentasikan sila keempat. Dan sila ketiga nggak perlu representatif lagi karena persatuan Indonesia kurang lebih udah terjadi di sana. Di mana lagi lu bisa ngelihat supermodel ketawa-ketawa happy di zebra cross sampingan sama bocah Jaktim pakai kaos Dickies belel yang rambutnya bawa asap angkot Arimbi flyover Pasar Rebo? Di mana lagi lu bisa ngelihat bintang film layar lebar emperan di trotoar nyeruput Nutrisari Blewah samping-sampingan sama bocah Depok yang celana jeansnya digulung satu dan hoodie roughnecknya palsu? Di mana lagi lu bisa ngelihat persatuan Indonesia terjadi seintim ini kalau bukan di Citayam Fashion Week? Pantesan mereka tuh nggak gentar diserang dari sisi manapun. Banyak loh serangan buat mereka. Banyak yang nyoba bubarin mereka, dibilang merusak estetik, buang sampah sembarangan, ketiduran di stasiun, menormalkan laki-laki pakai baju cewek. Tapi apakah mereka bubar? Apakah mereka ngedown? Apakah mereka langsung baca filosofi teras terus bikin tweet di Twitter? Kagak, karena ada azas-azas Pancasila tadi yang dulu dipakai juga sama pahlawan-pahlawan kita buat melawan penjajah. Dihujat dan diancam seperti apapun, besoknya mereka tetap datang dengan semangat yang sama, dengan fashion yang sama, ngeruput Nutrisari yang sama. Paling bedanya yang kemarin blewah, besoknya jeruk peres, itu doang. Gua nggak kaget sih kalau nanti sampai ada tim dokumenter dari Netflix datang buat ngeliput mereka. Gua nggak kaget kalau mereka akan masuk buku sejarah yang akan dipelajarin oleh anak SD di tahun 2200. Karena ini mah bukan tren lagi, ini peristiwa nasional jatuhnya. Entahlah ya, kalau emang beneran konspirasi ini nyata, kita harus berterima kasih sama pemerintah sih. Tapi ngomong-ngomong, bahas Citayam Fashion Week kayak gini masih aman gak sih? Soalnya kan dengar-dengar kemarin ada orang kaya yang daftarin ke Haki tuh.